pelakon Zul Arifin sudah dikenakan denda sebanyak Rp30.000 gara-gara memuat naik kandungan sumbang di Instagram, namun isu itu masih menjadi bualan di media sosial. Penerbit dan pelakon Erma Fatima mendedahkan dia menerima banyak kiriman message yang mengandungi kata-kata kesat akibat kontroversi melanda drama perempuan itu. Menyifatkan apa yang berlaku sebagai teguran dari Allah, Erma 54 menyedari kelemahan pada diri sendiri. Kepada yang seolah maha mengetahui apa perancangan Allah itu, tak perlulah hendak mengambil alih kerja Allah. Menyumpah sana sini bermaki-makian, tak cukup tu DM lagi saya. Instagram saya bukan untuk itu, saya tak ada masa nak layan, namun terima kasih. Dan anda semua yang gemar memaki hamun itu, saya telah maafkan. Saya bukan malaikat, saya juga tak nak jadi syaitan bertopingkan manusia. Cukuplah sekedar menjadi seorang manusia yang pasti ada kelemahan. Sudah pasti tentu Allah menuntut saya untuk menyedari kelemahan itu dengan kerendahan hati. Dalam pada itu, pemilik nama Fatima Rahmat Ali menegaskan dia selaku orang penting akan bertanggungjawab dengan apa yang sudah berlaku. Namun dia juga berharap agar drama perempuan itu dapat menyampaikan pesanan berguna kepada penonton selepas ditayangkan nanti.